Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di sini, kalau hadis yang pertama tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperindah kain kafan, dan termasuk sunnahnya adalah seorang laki-laki dibungkus dengan 2 atau maksimal 3 lembar kain kafan, sementara wanita 5 lembar kain kafan, semuanya berwarna putih. Karena dianjurkan sebagaimana perilaku Nabi SAW kepada para sahabat, begitu juga beliau waktu dikafani dengan kain putih. Maksud daripada perempuan lebih banyak kainnya adalah supaya lebih terbungkus dan tidak membentuk lekukan tubuhnya. Ya, seperti bagian payudara, bagian bokong, ini semua dibungkus 1 lembar, 2 lembar, dilapisin sampai 5 lembar, maka akan lebih tertutup. Ini semua untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada. Karena syaitan tetap bisa menggoda orang. Ya. Ada ditemukan dalam beberapa asar di zaman dulu, ada orang suka sekali dengan seorang wanita. Waktu wanita itu meninggal, dia masih datang dan terfitnah dengan jenazahnya. Maka hikmah daripada syar'i, hikmah syar'i kenapa kain kafan itu ditutup atau lebih banyak wanita, karena memang agar menyelimuti tubuhnya sempurna. Kan kalau 5 lembar insya Allah akan rata bagian dada sampai ke kakinya.